Berikut ini cara mengaktifkan ketuk dua kali untuk menyalakan atau mematikan layar ya. Nah, seperti ini. Nah, cara untuk mengaktifkannya cukup mudah sekali. Teman-teman masuk ke pengaturan. Lalu di sini kalian gulir ke bawah, lalu pilih di bagian fitur lanjutan. Lalu pilih di bagian gerakan dan gestur. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada yang namanya ketuk dua kali untuk menghidupkan layar ya. Kemudian di bawah ini juga ada ketuk dua kali untuk mematikan layar. Nah, di sini kalau belum aktif, teman-teman tinggal aktifkan aja. Nah, kalau dia belum aktif warnanya seperti ini. Kalau udah aktif dia akan berubah menjadi seperti ini warna biru ya. Nah, jadi teman-teman tinggal ketuk dua kali untuk menyalakan atau mematikan layar. Jadi nggak perlu tekan tombol power lagi ya. Oke, teman-teman, itu saja untuk informasi kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.